channel Ferrari Variasi. Di video kali ini kita lagi ada pemasangan LED outline lampu, lampu strip seperti ini, dan pemasangannya nanti dipasang di ini apa namanya tempatnya lampu plafon di mobil All New X-Trail. Oke, kira-kira jadinya seperti apa hasilnya? Ikuti terus video ini sampai habis ya. Outline ini terdiri dari beberapa warna sih, cuman yang kita ready stok itu ada warna biru, warna putih, warna pink, dan warna ini biru muda atau ice blue. Tuh, untuk panjangnya ada dua pilihan, ini yang 1 meter sama yang 2 meter. Kalau 2 meter biasanya untuk pemasangan di dashboard. Kalau yang 1 meter biasanya masangnya di lampu plafon seperti ini atau di door trimnya gitu, di pintu-pintu. Jadi satu pintunya itu biasanya 1 meter, tapi kalau untuk dashboard biasanya 2 meteran gitu. Untuk cara pasangnya ini tinggal dikasih double tip aja, terus jangan lupa yang di bagian beloan sini, nanti ini bisa dipotong sebelah sini, jadi biar bisa dilipat gitu. Jangan lupa subscribe. Video kami ya. Iki pokoknya aja sampai kena putih nih ku anu ini lagi popo konslet. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, tapi nanti perlu kita rapikan lagi ya kalau sudah mau dipasang gitu. Ini untuk setromnya ini kita ngambilnya dari lampu plafonnya gitu, jadi kita jumper ya, tapi terserah sesuai permintaan customer sih sebenarnya. Kalau mau ikut lampu senja bisa
gitu. Cuman kebetulan ini langsung kita ikutin ke stromnya lampu plafon. Nah, sebelum disambung ke lampu plafon ini tadi dia berupa colokan korek ya yang sudah diputus gitu. Jadi aslinya dia pakai ini, tapi kita putus kabelnya terus kita langsung sambungin ke lampu plafon. Dan ini hasil pemasangannya pada saat mati. Ya ini pada saat nyala. Jadi waktu pintu dibuka dia otomatis nyala ya. Coba tutup lagi. Tutup ya. Kalau misal pintu posisi tertutup, ini tombolnya. Jadi ikut tombol ini ya. Gitu. Oke. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk mengetahui info-info menarik seputar aksesoris mobil. Dan jangan lupa komen di bawah kira-kira video apa lagi yang harus kami buat selanjutnya. Terima kasih.